Kondisi Ilham Mubarak, bocah usia 7 tahun, pasangan suami istri Rozi Arta dan Imas, warga Pauh, Kota Padang, membaik. Setelah menjalani perawatan selama 1 pekan di ruangan anak Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang, luka melepuh seluruh kulit tubuhnya mulai mengering. Tim dokter rumah sakit fokus untuk melakukan perbaikan kondisi fisik Ilham. Menurut dokter, luka melepuh murni akibat alergi obat dan tidak ada terjadinya malpraktik karena obat yang diberikan telah sesuai dengan dosis. Kalau kita memberikan obat, itu memang biasanya dokter akan bertanya sebelumnya apakah dia ada alergi dengan obat. Tetapi kalau misalnya kita sudah menanyakan, ternyata pasiennya menyatakan tidak ada, ya, kita memberikan obat, itu dan terjadi reaksi alergi obat, itu bukan suatu malpraktek ya. Perbaikan kondisi Ilham akan dilakukan secara bertahap. Dari pengeringan luka di bagian dalam tubuh hingga mengembalikan kondisi fisiknya seperti semula. Direncanakan 2 hari ke depan Ilham akan dipindahkan ke ruang perawatan. Di kondisi pasien terakhir untuk hari ini dibandingkan hari kemarin memang sudah agak mulai membaik. Kemudian menghadapi biayanya sudah memakai BPJS. Luka melepuh di sekujur tubuh Ilham terjadi setelah mengonsumsi obat demam beberapa waktu lalu. Obat parasetamol dan amoksilin tersebut diperkirakan membuat pasien alergi obat. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.